Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami DHP. Kita mau berkreasi menghias ruangan. Ini sudah kita siapkan bahannya, ini botolnya sudah kita lubang juga, dan juga gentongnya sudah kita sedikit poles, berikan warna yang menarik. Ini pasir yang kita masukkan, setelahnya baru tanah. Pasir ini berguna untuk mencegah nanti tanahnya itu tidak terlarut terlalu banyak dengan air, karena kita nanti isi bagian bawah gentong kecilnya tadi dengan air. Kalaupun tidak ada pasir, gunakan tanah semuanya, enggak masalah. Ini sudah kita tanam, nanti kita tambahkan lagi biar rumpunnya tambah banyak dan lebih menarik, dan juga bisa kita tambahkan tanaman yang baru kita stek. Ini kita rapikan dulu pelan-pelan. Ini kita tambahkan, ini yang sudah ada akar ini, kemudian ini juga ada, kita tambahkan untuk yang stek sebentar lagi. Ini tanam stek dari potongan cabang, gunakan stick untuk membuat bantuan atau gunakan tangan kita, enggak masalah. Kemudian tambahkan lagi untuk media tanamnya sampai benar-benar pas. Untuk bagian atasnya ini hampir memenuhi plastik untuk media tanamnya. Ini kita rapikan lagi tanamannya sambil kita tekan-tekan untuk bagian pinggirnya. Gunakan tanah biasa, tidak masalah. Untuk penekanan pelan-pelan saja, ini membantu merapikan media tanamnya. Tambahkan juga untuk batu kecilnya untuk mempercantik. Ini kita atur sesuai dengan selera. Teman-teman boleh menggunakan batu pasir biasa, pasir malang, atau batu hias lain. Bebas. Kita atur sendiri sesuai dengan keinginan dan kreativitas. Ini selesai untuk nanamnya. Selanjutnya ini kita kasih air pada gentong kecilnya yang sudah kita poles sedikit biar lebih menarik. Daripada kita tanam begitu saja, ini lebih berwarna, jadi memberikan kesan yang berbeda. Kita bisa berkreasi juga, dan tentunya dengan hasil kreativitas kita, kita tentunya akan lebih senang dengan hasil karya sendiri, lebih puas. Untuk penyiraman ini sampai basah. Ini selesai kita siram, kelihatan cantik dan menarik. Untuk selanjutnya kita taruh di ruang tamu, kelihatan lebih menarik ruang tamunya. Dengan kita kasih tanaman hias, ada sesuatu yang dilihat, dipandang, tanaman hias cantik
Miana. Ini bisa kita putar seperti ini. Sudah kelihatan beda dengan tambahan tanaman hias Miana yang berada di atas meja. Jangan lupa tekan tanda jempolnya, tekan subscribe bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak dikenakan biaya apapun. Untuk selanjutnya, untuk perawatan, ini kita bisa ambil, kita angkat untuk plastiknya pelan-pelan saja, seperti ini, yang kemudian kita gunakan bantuan botol plastik lain, kita taruh di atasnya. Ini nanti bisa kita jemur seminggu dua kali, minimal sekali. Ini biar warnanya ini tidak pudar, warnanya tetap mencolok, tetap berkilau untuk tanaman miananya. Jadi tidak berubah untuk warna dengan kita jemur. Ini untuk perawatan tanaman miana yang kita taruh di dalam ruangan. Meskipun kita taruh dalam ruangan, tapi perawatan juga perlu kita lakukan. Selain adanya media tanam yang bisa mensuplai nutrisi untuk tanaman. Terima kasih atas kebersamaannya dengan DHP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.